Kasih rajin-rajin untuk tarif militer, non-organik maupun organik di seluruh dalam Papua. Tentu saya tahan. Betul, tarik. Tentu perusahaan-perusahaan imperialisme yang ada di dalam Papua. Salah satunya PT Freeport Indonesia. Tentu saya tahan. Dan kami akan kebebaran meminta. Kami meminta untuk menentukan hak agus sendiri. Betul, saya tahan. Betul. Papua tidak pernah meminta kenegaraan. Papua tidak pernah meminta kenegaraan. Kemerdekaan dan harga dia sayang Papua. Hidup bangsa Papua. Hidup bangsa Papua. Hidup bangsa Papua. Hidup Papua. Hidup Papua. Papua akan terjawab dan akan damai ketika rakyat Papua diberikan hak perjuangan itu sendiri. Kemarin mereka itu yang aku omongkan. Aduh, maka itu kami meminta kepada Rezim SBY Budiono dan KPPB untuk tarik kembali resolusi 2584. Jadi tolong tangan ini pada tanggal 19 Oktober 1965. Betul, Tuan! Betul! KPPB tawar rakyat Papua karena ada yang ketiga imperialisme Amerika Serikat untuk menduduki salah satunya perusahaan ini PT Freeport Indonesia. Betul, Tuan! Betul! Maka itu lewat keputusan kami meminta kepada Rezim SBY kata BB untuk tarik kembali resolusi 2504 yang diselenggarakan pada tanggal 19 Oktober 1960. Itu namanya kata-kata.